Itulah yang kita tunggu sekarang. Berapa lama? Sekarang saya tanya sama Ibu. Ya. Ya, perusahaan ini membuat baik apa untuk sama Ibu selama proses ini? Nah, apa tuntutan Bapak sama Ibu sekarang terhadap pihak perusahaan? Biar disampaikan. Biar sampaikan. Ya. Kira-kira ini. Ini, tunggu dulu. Kalau Ibu tanya berapa lama, jangan tanya sama saya. Sama siapa? Karena itu proses. Sama pengadilan yang mengeluarkan surat. Karena ini kasus itu bukan sama polisi, sekarang sudah di pengadilan. Dan bukan satu perkara yang ditangani mereka, kan banyak perkara mungkin. Ya. Jadi silakan tanya ke sana. Tapi kenapa saya jelaskan sama ini supaya ibu-ibu mengerti. Saya sebagai polisi wajib memberikan penjelasan kepada ibu-ibu. Biar langkah ibu-ibu ini tidak salah. Maksud anggota saya tadi jangan dinodai. Ya, jangan berbuat anarkis. Kalau seandainya keputusan yang sudah ini sudah ada, mari kita kawal bersama keputusan ini sampailah nanti turun putusan eksekusi. Dan dalam permasalahan ini, perjalanan itu jangan dinodai dengan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Yang pertama, ya, jelas ya Pak ya? Jelas ya Bu ya? Kemudian Bapak Ibu tanya tadi permasalahan masalah itikad baik daripada perusahaan terhadap masyarakat Muara Sako. Iya. Saya ingin mendengar. Kemudian nanti juga tolong didengar oleh perusahaan, dicatat, dan kalau dapat hari ini juga mungkin disampaikan kepada manajemen perusahaan apa kira-kira. Terus keputusannya juga kami tunggu juga. Baik, mungkin langsung melalui nanti Kapolsek Langgam. Apa kira-kira yang dimaksud sama ibu-ibu apa ini? Kalau mana masalahan saya kira mungkin rekan-rekan juga sudah tahu. Iya. Mungkin bisa disampaikan Ibu, Pak, kira-kira Ibu lah. Dengan Ibu dan capek. Nah, siapa yang ditunjuk? Ya, Ibu. Kaki ini, Bu. Pak, siapa yang ditunjuk? Korlap aja. Korlap aja. Nah, silakan, Pak. Atau langsung Langsung. Arundi enggak perlu apa yang mau disampaikan. Kalau Arundi kan keluarkan keluarkan Arundi kami. Kami belum ini. Mau kami tulis dulu apa yang. Enggak. Kita Arundi di luar aja. Nanti kalau mau masuk masuk, kalau enggak udah tuh. Berarti Ibu sudah. Nah, ya maksudnya gini Pak, ini aja. Kalau dia mau membuat terbaik terhadap masyarakat, berapa dia bayar kepada Bulu Nipes, kepada yang bobong bayar kami, itu namanya terbaiknya. Ah, kalau enggak jangan. Bayar apa sekarang? Hah? Dia membayar tuh di luar kestinya ke tanah ini sama Bulu Nipes, Pak. Tanya pernah tanah kami pembayaran dia sama Kementerian Nipis. Ini Pak Bu, apa tanah wilayah kami Pak? Ini Bu, maksudnya gini Bu. Kompensasi Bu bayarannya Langgam, Bulu Ogung, biar disampaikan gitu. Apa tuntutan Ibu biar disampaikan. Biar itu maksudnya jelas pemahaman dari maksud daripada Ibu Ogung. Apa yang telah dibayarkan terhadap masyarakat Bulu Nipis, Langgam, Dubu Ogung, kami ingin mendapatkan hak yang sama, itu yang baiknya menjelang biarlah proses hukum berjalan, tapi itikad baik itu yang kami minta supaya kami ada keadilan Pak. Kita jawablah dari pihak perusahaan, selama ini apa yang kira-kira yang dibayar dari pihak ke desa Bulu Nipis, ke Langgam, jelaskan dulu, biar tahu apa mantap, oke okay. Ya, selama ini ada kompensasi apa terhadap desa-desa ini? Ini bukan desa, jadi masyarakat Bulu Nipis. Apa yang ini kamu kan? Itu kan masuk ke wilayah adat desa Bulu Nipis, Pak. Yeah. Itu sekitar 2.300 hektar. Itu kita selesaikan dengan nominal 7 miliar per tahun atau per seluruhnya. Itu satu siklus tanaman sawit. Kemudian kepada masyarakat Bulu Ogung, saya pada waktu itu memang belum ada ketika penyelesaian itu. Tapi seingat saya itu mungkin sekitar 9 miliar gitu. Kemudian dengan masyarakat adat Langgam, kepengkuluan Langgam. Tadi Bulu Ogung itu masuk ke batin bandar, batin Kerinci. Batin Kerinci itu ada di Bandar Senggigang, Pak Atanagis. Kemudian Langgam itu Bapak Nasrullah sebagai kepengkuluan Langgam. Nah itu kita selesai, kita nggak selesai, kita terikat perjanjian dengan masyarakat Langgam membayar mungkin sekitar 2 miliar atau 3 miliar setiap 5 tahun sekali. Kalau Muara Sako sejauh ini kalau saya buka lagi itu nanti bakalan jadi perdebatan gitu Pak.
di wilayah adat pelelawan ini memang bukan kapasitas saya menjelaskan, ya, ini bukan kapasitas saya, harusnya ya pemangku-pemangku adat lah yang menjelaskan ini. Jadi sebenarnya Muara Sangko adalah batin anugerah dari Kesultanan Palawan. Nah, mungkin bapak-bapak lebih berkompeten lah menjelaskannya sama kepolisian gitu kan. Baik, kita jelaskan. Kemudian, batin-batin seperti batin Kerinci Kepenghuluan Langgam itu ada di dalam Poso Kurang 30. Nah, itu 29 batin yang ada di Kabupaten Palawan, termasuk Kepenghuluan Langgam dan batin Kerinci. Jadi berdasarkan itulah semuanya selesai. Sekarang itu Muara Sangko ini bagian dari Langgam atau tidak? Itu saja pertanyaannya. Baik, apa sih? Nah, itulah tuh, itulah yang diputus oleh pengadilan saat ini bahwa batin Muara Sangko diakui sebagai batin. Bapak Ila yang lebih paham penjelasan kan? Diakui oleh pengadilan batin. Sekarang itulah yang dituntut bapak-bapak ini. Oke, sepakat. Nah, bagaimana caranya baik itu Langgam, Lubu Ogong, Bulu Nipis bisa mendapatkan kompensasi dari perusahaan? Melalui jalur apa kira-kira? Kok katanya masyarakat Muara Sangko pun juga ingin dapat. Kan itu permasalahannya sekarang. Kalau untuk bisa mungkin ya, jelaskan. Kurang lebih 30 itu tadi Pak, bahwa wilayah itu berada di sini. Itulah yang sudah kita berikan kontribusi terhadap masyarakat. Jadi sudah dibayar melalui kenegrian ataupun kesultanan ataupun ke kewalian Langgam gitu, gimana? Langgam. Ya, kepengguluan. Kepengguluan. Ya. Ada memberikan apa? Kompensasi ke Langgam. Itu yang saya sebut. Sama anak kemanakan itu apa? Pokoknya tidak dapat Muara Sangko. Baik. Saya bicara saya seperti saya ya lembut nyampain dia dia ya, Bapak Amin. Iya. Ya. Ya. Makanya dia minta. Karena saya ikut terus dalam masa persidangan. Jadi apa jawaban beliau tadi itu maksudnya fakta persidangan ya. Pihak perusahaan itu menghadirkan satu saksi fakta fakta sejarah. Dia tolak kita mata sama tim karena dia sendiri tidak punya bukti. Ya. Seharusnya ya, itu bicara pada hari tidak bicara sejarah lagi kan saudara ketika kami menang. Seharusnya pihak perusahaan itu sadar ternyata aku salah beli. Kenapa tiga orang yang aku beri kompensasi sementara yang punya saham Muara Sangko panggil Muara Sangko tidak terjadi pada hari ini ya. Mereka lupa telah bukti melawan hukum salah beli ya kan, mungkin membeli. Maaf saya potong sebelum itu menjadi salah ya, kita bukan membeli sifatnya ya, pada umumnya pemberdayaan ekonomi ke masyarakat diperdapat lah katakanlah ya. Kemudian yang saya lebih pertegas lagi bahwa kepenghuluan Langgam, kepenghuluan batin Muara Sangko sudah kita konfirmasi Pak. Mana ya? Terkait dengan hal ini bahkan mereka itu menjadi saksi dan mereka, tapi itu sebenarnya bukan kompetensi saya hanya mendengar dari mereka Pak ya. Mereka datang ke Kesultanan Palawan untuk mencari keadilan terkait dengan adanya putusan pengadilan ini. Nah itulah yang bukti tersebutlah yang akan kita bawa kepada proses banding maupun proses kasasi Pak. Baik. Berarti ada pihak-pihak yang akan terlibat akibat dari putusan pengadilan ini gitu loh Pak. Nah itu kan tetap proses hukum yang berjalan. Ya. Benar nggak Pak Kapolsek? Tapi orang-orang itu yang jadi saksi kau, orang PT. Tapi ditolak atau mentah, tidak diterima sama pengadilan. Kerja sini ya kami. Kami ya orang baik dari dulunya satu ini. Kami orang baik membantu orang itulah dia. Tapi kami kau rapat kau. Jadi begini Pak. Kalau orang tua saya dah tahu. Jadi kita sekarang tadi adalah 30. Memang kalau bersebagai orang ini di Kabupaten Palawan, di Kerajaan Palawan itu adalah 30. Itu berbentuk penyumbang pajak, izin ini dan kerjasama dengan pihak-pihak yang tidak sebenarnya tidak berhak. Makanya mereka ini mengadakan proses hukum.
karena mereka yang menggolimi semua masyarakat Morasakal ini sudah bekerja sama membuat pembatalan batin Morasakal dan itu dibantah secara data dan fakta di dalam surat-surat sudah dibantah oleh sultan yang pucuk yang paling tertinggi. Pembatalan itu oleh Munetis dikatakan Morasakal ini tidak ikut batin Osu 30, memang benar tidak ikut di situ. Mereka pecah. Mereka tidak ikut Osu 30. Mereka ikut batin Sejati. Induk mereka adalah Sejati. Tapi pucuk Panji yang tertinggi di batin-batin Osu 30 mengakui keberadaan batin Morasakal. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Kapolsek. Tolong ini ditindaklanjuti. Mereka-mereka yang menjolimi ini tolong dipanggil. Diberikan tindakan hukum. Kami tidak akan memusuhi PT, kami hanya meminta PT ini mengerti terhadap masyarakat ini. Miris hati kami melihat masyarakat yang ada di Morasakal, Pak. Berarti tuntutan orang Bapak harus disamakan dengan... Ya, itu dia, Pak. Saya tambahkan, kami minta keadilan. Saya tambahkan, Pak Kapolsek. Batin Morasakal itu kan batin kehormatan. Lantaran batin Morasakal itu, waktu perang zaman Belanda dulu, penyamun Sakal itu dia ikut batin Sejati Morasakal ini membantu negara ini biar merdeka. Nah, jadi belas kasihan raja ini lah dikasih kan kehormatan itu dikasih wilayah. Jadi wilayah ini adalah wilayah batin Sejati. Jadi diperintah oleh Sultan pada zaman itu diberikan oleh batin Sejati ini diminta oleh Sultan batin Sejati memberikan tanah wilayah untuk anak kemanakan batin Morasakal, maka diberikanlah batin.